Pak, Pak, nggak pingin beli sayur ini Pak? Ini ada orang jual sayur loh. Lagi beli apa nih Mbak? Ini belanja beli sayur. Loh, ini yang beli sayur apa ini? Ini buat sayur asam, jagung sama ini lepsiun. Oh gitu. Ya. Mbak tahu nggak nama yang jualan ini siapa? Nggak tahu siapa Mas namanya. Ditanya, tanya, jawab dong. Namanya Mas Slamet. Halo, sama aja sama saya. Oh, kenapa Mbak? Nama itu sama, namanya suami saya ya Slamet. Oh, namanya suaminya Slamet juga? Iya. Oh, kok bukannya namanya Agus gitu? Atau Untung gitu? Iya. Udah berapa kali mau belanja sama ini? Ini, masih baru sini. Oh, pertama kali. Iya. Sekarang selain beli jagung sama labu siam ini, beli apa lagi nih? Itu, ikan lele. Mbak, saya mau nanya nih. Iya. Mbak kan sebagai warga Indonesia ya? Iya. Kelahiran mana, Mbak? Jember. Mana? Jember. Jember itu di daerah Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, gitu. Kalau Mas yang ini kenal enggak sama ini? Yaitu yang topi itu, merah. Iya, itu suami saya. Oh, itu suaminya. Wah, ganteng eh. Oh, gitu loh. Kenal di mana sama Mas Slamet ini? Tetangga. Tetangga. Ya. Tetangga di Jakarta apa di Jember? Jember. Jember. Loh, itu kok malah pergi tuh kemana itu? Iya tuh. Memang rumahnya di sana tuh? Iya. Seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong udah vaksin belum nih? Belum. Belum. Sudah siap vaksin belum? Siap kalau ada. Oh gitu. Jadi setuju dengan program vaksinasinya ya. Pak Jokowi gitu. Setuju ya? Setuju biar aman semua. Cari kerjaan biar rano cepet dapet. Oh gitu. Iya. Pak, Bapak udah vaksin belum? Udah. Udah. Oh. Jadi karena dia bapaknya kan udah liar ya, Pak. Ya, dia tuh orangnya karena mungkin udah usia 60 gitu ya. Jadi udah vaksin gitu. Jadi tahu enggak nama presiden Indonesia yang sekarang siapa namanya? Tahu. Siapa? Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Kalau wakilnya siapa? Enggak tahu. Wakilnya enggak tahu. Enggak. Nah, terus gini. Waktu pemilihan gubernur Jakarta, Mbak nyoblos enggak? Oh. Siapa yang dipilih waktu itu? Anies. Oh gitu. Kok enggak milih Agus Harimurti atau Ahok gitu kenapa? Ya enggak tahu ya, mantepnya Anies itu. Oh gitu. Kalau dulu waktu milih calon gubernur Jakarta, Mbak udah punya pikiran sendiri atau ngobrol dulu sama Mas Slamet nih? Enggak pernah ngobrol ya, cuman feeling aja gitu. Oh gitu, jadi sesuai ya, dengan pikirannya sesuai, Mbak? Sesuai hati sama pikiran. Nah kalau mau cari calon presiden itu sebaiknya orangnya seperti apa Mbak? Ya baik, bisa bijaksana, gitu deh. Nah kalau gitu, waktu 2019, waktu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, waktu pilpres, Mbak milih siapa pada waktu 2019 kemarin? Pak Jokowi. Kenapa milihnya Pak Jokowi Mbak? Kecil itu bijaksana, bisa membantu gitu. Pak Jokowi sederhana tapi memperhatikan rakyat. Oh begitu. Ya. Nah kalau nanti pemilihan presiden 2024 ya, Pak Jokowi kan udah nggak boleh lagi itu dua kali tuh. Nah ada calon nih. Ya. Ada Ganjar Pranowo, Erick Thohir, mungkin Gibran anaknya Pak Jokowi. Ada mungkin juga Prabowo muncul lagi tuh. Bisa jadi juga calon yang lain ya. Ya, calon perempuan gitu, seperti Puan Maharani gitu ya, atau Bu Risma. Mbak rencananya milih siapa di antara mereka tuh? Ya belum masih tahu, soalnya sih belum kenal sama anunya, sesuai hati saya nanti. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya Pak Jokowi diminta jadi presiden lagi tahun 2024, Mbak setuju nggak? Setuju. Kenapa? Bisa bijaksana sama rakyat. Bisa dilanjutkan terus bangunan sama Pak Jokowi. Oh begitu. Iya. Oke. Udah ya Pak, saya mau masak.